Momen Prabowo cium kening seorang anak tuai pujian. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendatangi Koramil 0912, Lembang, Bandung, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 16 Juni tahun 2023, siang. Prabowo datang ke Koramil 0912, Lembang untuk membagikan 25 motor kepada Bintara Pembina Desa Babinsa. Di lokasi, Prabowo tampak disambut oleh sejumlah ibu-ibu. Mayoritas dari ibu-ibu itu mengenakan kaos berwarna merah. Para ibu-ibu terlihat berbaris rapi. Mereka pun menyatakan dukungannya kepada Prabowo untuk menjadi Capres 2024, dengan teriakan Prabowo Presiden. Bahkan terdapat momen di mana Prabowo mencium kening seorang anak kecil, yang digendong oleh ibunya. Momen itu pun menuai pujian, di mana para pengawal terlihat memberikan waktu pertemuan Prabowo dengan anak perempuan tersebut. Sedangkan warga lainnya juga terlihat menyaksikan momen itu. Terkait pembagian motor kepada Babinsa, hal tersebut dilakukan untuk memperkuat komando teritorial, Korem, Kodim, Koramil, dan seluruh Babinsa. Menurutnya, mereka adalah tulang punggung pertahanan Indonesia. Prabowo berkomitmen untuk membagikan motor kepada Babinsa di seluruh Indonesia. Dia yakin motor bisa membuat Babinsa jadi lebih dekat dengan masyarakat.